Dua penjamret handphone nyaris tewas dihajar massa setelah terjatuh dari sepeda motor di Jalan Mustafa, Medan Timur, Sumatera Utara kemarin sore. Beruntung keduanya dapat diselamatkan usai petugas kepolisian sektor Percut Seituan mengamankan pelaku. Pelaku jamret dihajar massa terekam kamera warga di Jalan Mustafa, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku yang tak berdaya ini nyaris tewas. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan usai diamankan petugas Polsek Percut Seituan yang sedang berpatroli. Keduanya ditangkap warga setelah terjatuh dari sepeda motor usai menjamret handphone yang terletak di dashboard sepeda motor milik korban Rini, warga Jalan Jumadi, Medan. Kedua pelaku Pak Baing Pandiangan dan Rian Saragi, warga Jalan Toba Nauli, Medan Tembung, langsung diamankan di Mapolsek Percut Seituan. Mereka dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara.